Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hey Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hey kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang. Dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban. Tapi tidak apa-apa, saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman.